Betul, nakal tapi saya masih ada agama. Baru-baru ini nama Syazwan Zulkifli menjadi sebutan netizen selepas dia berkongsi foto memperlihatkan kedua-dua tangannya dipenuhi tatu. Tapi jangan salah faham, Syazwan dah jelaskan itu hanya tatu sementara dan digunakan bagi menjayakan watak dalam satu drama lakonannya. Kata Syazwan, walaupun dia nampak je macam nakal tapi sebenarnya dia masih tahu tentang agama tau. Saya cerita itu tu sebenarnya tak ada isu. Orang pun tak ada pun kecoh apa-apa. Tak ada orang pun tanya sebab dia orang nampak. Dia orang tahu. Yang cerita tu dah tanggal tu sebab dia ada terkeluar-keluar sikit. Sebab RM5 je sebelum cerita tu. Pal, lap, dia melekat. 3 hari ataupun 3 kali mandi, sabun-sabun, dia padam. Jadi saya tak pernah rasa itu isu pun. Sebenarnya tak ada satu kecaman pun yang saya terima. Yang ada hanyalah pertanyaan. Itu cerita betul ke? Itu cerita tipu ke? Jawapan saya biasanya memang diorang akan tergelak dan diorang terus takkan dari dengan isu lah. Sebab saya cakap masa beli dia kata betul, takkan dah pakai tipu kan lah. Jadi diorang semua tak gelak. Jadi tak pernah ada kecaman pun tentang isu itu tu. Kalau Islam pun boleh cakap ujung-ujung zaman nanti memang ada banyak fitnah. Jadi nak buat macam mana, betul aku orang dulu tak tipu lah. Okay, sebab saya nakal. Okay, betul nakal tapi saya masih ada agama. Jadi saya masih, mak saya tinggal kat pasal baju. Saya selalu jumpa mak saya. Mak saya kalau ada macam benda colour lain sikit kat saya pun dah, dia dah pasal takkanlah saya nak buat penuh kat situ. Baik, jadu macam mana saya nak berlakon? Mana CCTV nak ambil saya kalau dia tu penuh sampai sini, sampai sini, 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 sini semua? Tak ada kan? Jadi, tak tahu lah. Saya rasa isu, dia tu ni bukan isu lah. Macam, tak ada isu eh.